يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي بسلام عليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin-hadirat sekalian, kita telah pun membaca bab ghanimah, ya, di mana ghanimah adalah sebahagian daripada al-anfal. Jadi al-anfal terbahagi kepada dua, satu ghanimah yang diperolehi secara peperangan, satu lagi fai. Ya, fa ya ham hamzah yang diperolehi tanpa peperangan, ekoran daripada ketakutan musuh melihat tentera Islam, ya, lalu mereka menyerah diri ke, lari ke, meninggalkan harta-harta itu sehingganya umat Islam mendapat harta itu dengan mudah, dipanggil fa'. Ya. Dan ada di dalam Al-Quran disebut ma'afa Allah, ya, perkataan ma'afa Allah, apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu hasil daripada rampasan perang. Dan dia pula ada kesan-kesan lain dari sudut fiqah, iaitu di negeri-negeri yang kita masuk secara peperangan, maka khatib, ya, khatib akan membaca dengan menggunakan pedang. Khatib, Tok Khatib lah, kita kata Tok Khatib, bukan Khatib, khatib, daripada khutbah, ya. Maka khatib di tempat yang kita masuk dengan peperangan ini, macam Dimashq contohnya, ya, maka apa nama tu, kita akan dapati bahawa imam-imamnya dia bukan pegang tongkat, dia pegang pedang. Di tempat yang kita masuk dalam keadaan musuh akhirnya menyerah, tak lawan, ya, maka di situ apa nama tu, khatibnya memakai tongkat je bila berkhutbah, ya. Maknanya kenapa begitu? Nak menunjukkan syaukatul Islam, syaukah maknanya kekuatan, izzah Islam itu, maka pakai pedang, ya. Dan ini kami rasakan sangat masa kami pergi ke Damsyik, sebab Damsyik itu tentera, ya, tentera Sa'ad, ya, tentera Sa'ad dapat jalan mudah, ya, tentera Sa'ad dapat jalan mudah, tentera Khalid kena berperang, ya. Jadi
bahagian yang kita kata daripada sebelah, ya, bahagian daripada sebelah barat, tentera Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke Damsyik, tak ada tentangan, tak ada tentangan. Oh, bahagian itu khatibnya pakai tongkat je. Adapun yang masuk daripada bahagian selatan ni, nak sampai ke tengah Damsyik itu, iaitu ke sekarang ni dipanggil Masjid Umayyah. Dahulunya gereja tu, masjid tu. Itu semua dalam bentuk peperangan. Maka masjid-masjid yang datang, yang hala selatan naik ke tengah Damsyik itu, semua pakai pedang. Dalam khutbahnya, pakai pedang. Jadi mula-mula tu timbul persoalan, apa hal? Ada pakai pedang, ada pakai tongkat. Bila buka kitab fiqah, barulah tahu kehernya. Di mana dalam kitab fiqah disebut, kawasan yang Islam masuk dengan pertentangan, peperangan, maka khatibnya kena tunjuk izzah dan syaukatul Islam. Syaukah ni maknanya kekuatan Islam. Jadi maknanya supaya musuh azillah, ya tak? Maknanya merendah diri, tak berani angkat muka. Kenapa? Tok khatibnya megang pedang. Sebaliknya daripada kawasan sebelah sana yang dapat, tak ada dapat pertentangan apa-apa, musuh serah je diri. Maka khatib di sebelah sana pakai tongkat je, tak payah menunjukkan syaukah, kekuatan dan izzah al-Islam tu tak payah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu pun ada dalam fiqah, ya, itu pun ada di dalam fiqahnya. Jadi bukan main-main, ya, kita kata bahawa mendalamnya fiqah ini, ya, mendalamnya fiqah ini. Jadi apa nama tu, bila kita tengok di sini sampai ke tahap bagaimana nak diagihkan al-anfal yang bentuknya ghanimah, yang berbentuk al-faid, ya tak? Maknanya kita dapati bahawa ada yang dalam bentuk peperangan, ada yang dalam bentuk maknanya musuh menyerah diri, lari, dan maknanya kita kata meninggalkan harta-harta mereka. Maka itu dalam bentuk yang kita kata mudah, yang disebut sebagai faid. Mungkin ada orang kata ini benda ni tak praktikal, ya tak? Tapi ini nak menggambarkan kesyumulan Islam. Islam sampai mengatur sampai ke tahap itu, bukan hanya nak ambil ayat sembahyang, tapi kalau berperang macam mana etikanya peperangan, ya. Dan yang kedua, kita jangan lupa, kalaupun Islam tidak menjadi pemerintah di zaman kita, belum lagi ada Islamic world order di zaman kita ni, ya, yang ada sekarang ini ialah American world order, ya, new world order ni disebut sebagai Americanization, ya, of the Muslim world ni memang ada. Tapi kita jangan lupa, setidak-tidaknya Nabi Isa akan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad. Kita jangan lupa bahawa bila Nabi Isa bergabung dengan tentera Mahdi, mengalahkan maknanya kita kata Dajjal dan segala kejahatannya, kan akhirnya kita kata dipatahkan segala salib dan sebagainya itu, dan akan memerintah dengan syariat Nabi Muhammad selama 40 tahun. Panjang umur Nabi Isa. Sekarang ni berapa umur Nabi Isa? 2014. 2015 belum lagi, ya. Baru 2014. Dekat nak masuk 2015 Masihi, ya tak? Isa al-Masih. Ya tak? Jadi maknanya di situ bahawa cekalau oleh diturun tahun depan, kena campur 40. 2015 campur 40 berapa? 2055. Jadi mana pasalnya pula kata kiamat tahun depan? Sudah. Ya tak? Jadi maknanya di situ, jadi hadis itu menyatakan tentang bagaimana Nabi Isa akhirnya akan memerintah dengan penuh adilnya, sehingga akhirnya segala yang dizalimi akan dibela. Jadi dengan sebab itulah tak betul lah, ya tak, manusia cuba nak menelah macam-macam telahan, 12 hari bulan 12 tahun 2012 lah. Yang beranak-beranak, yang kahwin-kahwin, ya tak? Jadi wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Ya, mereka bertanya bilakah hari yang dijanjikan itu, ya. Qul yaumul fathi alladhi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Ketika itu kalau baru nak beriman, la yanfa'u, ya tak, tidak membawa
fa'ad imanuhum, ya, keimanan mereka bila dah turun, bila dah sampai ke saatnya berlakunya kiamat, baru nak beriman. La yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Jadi sebenarnya sajalah saya nak bawa, bahawa kalau mungkin ada orang kata ini semua tak praktikal ke, tak relevan ke, apa tah bahasanya, utopia ke, ya tak, benda yang khayalan yang tak ada. Dah, setidak-tidaknya Nabi Isa akan turun dan memerintah 40 tahun dengan syariat Nabi Muhammad, termasuklah, ya tak, peperangan dengan kafir, dan akan ada pembahagian-pembahagian ghanimah dan faid. Ya, akan ada pembahagian ghanimah dan faid, ya tak? Iaitu harta benda orang kafir yang diperolehi hasil daripada peperangan ataupun penyerahan diri, ya tak? Taib, jadi kita ni sebenarnya kalau ikutnya sudah sampai kepada usyur tadi, ya? Usyur itu ialah cukai perniagaan. Kalau faid itu tadi atas sikit. Faid itu atas sikit, iaitu kalau usyur 12 dari bawah. Atas sikit ada jizyah, atas sikit lagi ada perang, atas sikit lagi ada ya, kemudian ada faid, ya. Taib, saya nak baca balik yang faid itu boleh tak? Boleh, ya, dalam bracket, ya. Ya, iaitu naik ke atas sikit 13, 14, 15, 16 dari bawah, ya, sajalah nak ambil yang atas tu, nak dijalinkan dengan yang baru ni, ya. Bukan senang juga baca kitab Jawi ni, hei mak, ya tak, kadang-kadang hilang punca buatnya, hilang punca buatnya, ya. Bukanlah salah orang dulu, ya tak, nak nunjukkan keupayaan yang terbatas kita, ya. InsyaAllah. Jadi qala al-musannif Syekh Muhammad Nur Fatani rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan demikian lagi dibahagikan harta faid. Faid itu dibaca dengan fathu fa dan sukun ya. Jadi faid dan akhirnya hamzah, ya, akhirnya dipanggil hamzah. Iaitu harta yang diambil daripada kafir dengan tiada perang dan tiada dengan pelari kuda dan unta. Maknanya tak payah dihambat, tak payah di apa, ya. Tak payah dihambat, tak payah di apa. Dia menyerah, ya. Dia menyerah dan seumpamanya. Seperti yang diambil daripada jizyah. Sebab jizyah pun diserahkan oleh orang-orang kafir kepada pemerintah Islam untuk melindungi keselamatan mereka dari kekejaman pemerintah-pemerintah kafir. Ya, sekurang-kurang jizyah ialah 1 dinar. Kalau ikut sekarang 1 dinar berapa ratus ringgit? 400. Ha? 1 dinar ialah lebih kurang 4. Tak ingat saya, ya, 400 ringgit lebih kurang. Jadi yang ini maknanya dipanggil serahan dengan rela untuk pemerintah Islam melindungi orang-orang kafir dari kekejaman-kekejaman pemerintah kafir sendiri. Jadi maknanya di situ diambil, diserah, ya tak, dengan secara relanya, seperti yang diambil, begitulah faid, ya tak, diambil, ya, setelah maknanya kita kata orang kafir tidak melawan. Jadi jizyah dibacakan dengan kasrah jim, jiz, sukun zai, ya, dan fathu ya, iaitu fathah bagi ya, ya tak, jizyah. Ya. Dibacakan dengan kasrati jim dan sukun zai. Sukun tu maknanya baris mati lah. Kasrah tu baris bawah. Ya tak? Dan fatah tu baris atas. Ya, ya. Dan begitu jugalah usyur. Usyur ini 1/10 cukai perniagaan mereka itu. Di mana orang kafir ini masuk ke negara Islam, yang dibawa masuk kepada negara kita. Jadi kita dah sediakan bagi mereka peluang perniagaan. Kita sediakan market, pasaran. Jadi kita ambil 10%. Ya, kita ambil usyur daripada keuntungan itu, ya, setelah ditolak modal dan sebagainya. Dan segala harta yang mereka itu lari tinggalkan kerana terkejut, itu termasuk faid. Ya, daripada muslimin, terkejut tengok orang Islam punyalah ramai. Sebenarnya malaikat yang ramai tu, malaikat turun wa anzala junudan, ya tak? Maka turunlah tentera-tentera
alfa sana ya da turunlah alfa malaikatin murdifin ya udah le demeriso dan segala harta yang mereka itu lari tinggalkan kerana terkejut daripada muslimin dan harta yang diberikan kepada muslimin kerana minta berhenti perangnya itu semua adalah sebahagian daripada kita kata faid dan sebenarnya ia adalah juga sebahagian daripada kita kata jizyah untuk perlindungan ya tak. Tuan-tuan, kita dulu kan ada dalam sejarah, ya tak, sejarah Melaka, antar ufti, ya. Antar ufti, bunga meh, ya. Pulangannya jangan serang, ya. Pulangannya jangan serang, ya. Antar bunga meh ke mana? Siam, mudah. Lepas tu ambil empelam dia pula, ya tak? Empelam siam, ya. Lagi, Majapahit, ya tak? Tapi hikmahnya, siasah, Hakimah Tun Perak udah berkawan dengan Cina. Ya, nah, udah berkawan dengan maknanya kita kata Cina ya. Empire Cina. Udah turun lah semana. Cheng Ho, ya tak? Udah siam tak berani ngusik. Jangan buat main, ya tak? Jangan buat main, ya tak? Jadi maknanya masa kita pergi ke Aceh hari tu ya. Kan kita jumpa Loceng Gergasi ya. Loceng Gergasi hadiah Cheng Ho kepada Sultan Iskandar Muda ya, Sultan Iskandar Muda. Jadi masa itu kita kata bahawa negara-negara Islam berdepan dengan ancaman daripada kita kata Siam ke Majapahit ke dan sebagainya. Jadi siasah hakimah ya tak, maknanya kebijaksanaan tindakan strategik yang dilakukan oleh Tun Perak sehingganya dia pun tak berani kacau lah. Kamu jangan, aku hantar laksamana aku ya. Di antaranya Laksamana Cheng Ho ya. Jadi ini sebahagian kita kata sejarah ya, sebahagian daripada sejarah. Dan katanya bila dah dapat itu dibahagi atas 5 khumus. Dia ada khumus ya tak? Kemudian ada khumsaini kalau 2 lah ya tak? Kemudian dia ada kalau 4 arba'a ukhmus. Dia panggil arba'a ukhmus tu makna 4/5 lah. Kalau 1/5 khumus. 1/3 thulus, 1/4 rubu', 1/4 rubu', kan kita baca Quran berapa rubu', tidak, 1/5 khumus, 1/6 sudus. Ini kan ada dalam surah An-Nisa bila nak dibahagikan reta mak dapat sudus in kana lahu walad. Ya, kalau si mati ada anak, jadi mak dapat 1/6. Tak ada pula tiba-tiba menantu kata mak balik kampung. Ni reta ni reta kuma. Hei, mika ya penuh. 1/6 ada untuk mak. Ada ya? 1/6 ada mak. Ya Allah, kalau tak ada mak, tak ada menantu, tak ada lah anak tu. Oh, sudah. Ya tak? Jadi di sana ada thulus, ya. Kalau sekiranya tak ada anak, mak dapat 1/3. Jadi ada thulus, ada rubu', ada khumus dan ada sudus. Kalau 1/8, thumun. 1/8 dipanggil thumun. Ai, dekat-dekat bunyi sungai Sumun pula ya. Thumun. Sungai Sumun itu tak tahulah S ke apa. Tapi Arabnya Tha. Sumun, ya tak? 1/8. Itu apa? Isteri. Ya, sekiranya suami meninggal. Kan? Suami meninggal. Ada anak. Habis? 7/8. 1/8 dapat pada isteri, ya tak? 1/6 dapat pada ibu. 7/8, ya tak? Dapat pada anak-anak ni tadi. 2 nisbah. 1 kalau ada lelaki dan perempuan ya. Yang itu kena mengaji pula lah. Maknanya ilmu faraid berdasarkan surah An-Nisa tadi ya. Jadi dikata apa di sini bahawa di sini dikata apa ni iaitu 5 khumus bahagikan kepada 5 fraction ya tak. Bahagikan kepada 5 bahagian ya. Seperti ghanimah juga. Maka yang 1 khumus 1/5 diberikan segala orang yang diberi khumus
ghanimah dahulu, yaitu 1/5 dibahagikan, satu khumus itu 5 bahagi pula, satu daripadanya bagi masalih yang bergantung dengan muslimin. 1/5 pecah pula lagi 5, ya tak? Maka 1/25 ya. Masalih ni maknanya kemaslahatan, kepentingan yang bergantung dengan muslimin, nakkan jambatan ke, ya, perlukan kita kata kubu ke dan sebagainya, dan sekolah ke dan sebagainya. Dan satu lagi, ya, satu lagi bahagian, satu lagi bahagi dua zawil qurba. Innallaha ya'murukum, innallaha ya'muru, innallaha ya'murukum, macam mana bunyi ayatnya? Wa innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba, iaitu saudara mara yang hampir, yang perlu dibantu. Dan satu bahagi lagi 6 anak yatim, dan satu bahagi lagi fakir dan miskin, dan satu bahagi lagi ibnu sabil, ya, ibnu sabil orang yang musafir, putus belanja, tapi syaratnya musafirnya kerana taat kepada Allah, bukan maksiat seperti yang telah terdahulu. Dan yang empatnya, 4/5 ya, daripada akhmas, diberikan segalanya kepada askar. Ini apa ni? Sebagai suatu dorongan, insentif, ya, untuk maknanya berperang bagi mengalahkan musuh. Sebab itu kita kata bahawa imma syahadah wa imma nasru, ya, sama ada mati syahid ataupun nasru. Nasru itu kemenangan, dan di antara kemenangan itu adalah memperolehi ghanimah. Tapi para sahabat dahulu, ghanimah itu akhirnya diserahnya balik pada Rasul. Ya tak? Dia minta andok yang ini, kata dia. Ya tak? Yang penting bagi mereka, i'la'i kalimatillah hiyal ulya, ya, untuk menegakkan kalimah Allah. Itulah yang lebih utama. Makna kalimah Allah di situ bukan kalimah tu, ya, agama Allah. Kalau berjuang kalimah je, agama litan pukang, buat apa? Ya tak? Setengah orang, oh, kita kena, oh, kemain lagi berimpun. Ya tak? Kalimah semayang subuh tak ada. Ya tak? Semayang jemaah tak ada. Ya tak? Perjuangan Islam bukan untuk agama Allah, lebih kepada kepentingan dunia. Apa nama? Jadi bukan kalimah semata. Makna kalimatullah itu ialah agama Allah itu yang ulia, ya, yang utama, yang tertinggi, ya. Jadi 4/5 diberikan segala askar yang disediakan kerana perang, melibatkan unta, kuda, senjata. Jadi recycle balik, guna balik, ya tak, untuk peperangan. Adapun pada ketika hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka 4 akhmas itu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya mereka tak ada mementingkan diri mereka, ya, mereka serah balik ke Nabi, ya. Maka jika ada lagi yang lebih daripada hajat mereka itu, iaitu askar-askar, dibuat akan masalih al-muslimin. Masalih itu maslahah. Makna maslahah itu kepentingan. Ya, kepentingan orang Islam. Maslahah jamaknya masalih. Ya, jamak maslahah ialah masalih, ya. Seumpama membina kubu, ya, sebab apa? Islam bukan hidup dalam keadaan kosong, pasti akan ada serangan, pasti akan ada ancaman. Wa a'iddu lahum mastata'tum, maka hendaklah kamu sediakan seupaya kamu, ya, untuk apa? Min quwwah, daripada segala kekuatan, termasuklah kubu, ya, min quwwatin, tujuan turhibuna bihi aduwallah, untuk kamu maknanya menggerunkan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu, wa akharin, dan musuh-musuh yang lain, min dunihim la ta'lamuhum wallahu ya'lamuhum, yang kamu tak tahu itu musuh, Allah tahu itu musuh. Maknanya orang Islam kena sentiasa siap siaga, ya, insyaAllah. Jadi maknanya kita ni, weh, ya Allah, tak tahu nak ngabur, kan, ngupahnya pun tak kerti. Ya tak, kita ni teruk no, dah laif no, ya tak, ha, dah laif no, udah teruk no kita ni, tak. Mana rupa lah kita nak bersedia, ya tak, nak kena ada 10 hektar kebun baru boleh dapat senapang. Senapang pula patah. Ya. Kena interview pula lagi. Ya Allah, ya tak. Sedangkan demo semua masuk kelab menembak. Ya tak? Orang bukan Islam semua demo ada belaka. Senjata demo lebih banyak daripada bilangan kita.
senjata demo lebih banyak dari bilangan kita. Bukan senjata demo lebih banyak daripada senjata kita. Senjata demo lebih banyak daripada bilangan kita. Itulah bumbu ya, tak? Atau weh kita ngangkat sika je lah, tak? Ngangkat motor je lah, tak? Udah kelahi pasal romtina. Kita pasal rom itu. Orang bukan pasal makna kita kata berdepan dengan persiapan untuk maknanya agama Allah untuk umat Islam, tak ada, tak ada, tak ada, ya tak? Nyerah je lah, ya tak? Jadi diserahkan kepada masalihil muslimin, contohnya kubu-kubu yang tiada terkaya daripadanya. Jadi kita kena ada dia panggil safety net, ya. Apa-apa jadi weh, mana kita nak nyorok? Ya. Nasib baiklah kita ada Sungai Perak. Ada pulau-pulau. Ya tak? Ada pulau-pulau. Jadi maknanya di situ kita kata bahawa pulau ni belum diusik lagi. Jadi kalau kita hidupkan balik sungai, ya tak? Hidupkan balik pulau tu. Ada juga lah tempat weh. Kalau tidak, mana lah kita? Ya tak? Udahlah, nyerah je lah, ya. Nyerah je lah, ya. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, bila ditanya ngapa demo dari Mengelembu datang nyerang ke Bekor, ada dua sebab. Satu, Bekor dekat dengan sungai. Nak demo nak menguasai sungai. Yang kedua, di Bekor terimpunnya pekok-pekok, ya. Pekok-pekok ni apa tu? Yang handi-handi, ya. Yang handi-handi terimpun, ya, kita kata di Bekor. Macam mana demo boleh masuk juga ke Bekor? Inilah dia tali barut ni. Hai ya Allah, ini yang sakit ni, ya tak? Tali barut ni tadi, ya tak? Dia lengaburkan apa caranya, ya. Itu lor pepesinnya. Ya, kita sebenarnya kena ada safety netnya, persediaan-persediaan dengan kemungkinan-kemungkinan, ya, yang kita tak tahu, serangan demi serangan demi serangan yang mereka lakukan terhadap kita dalam pelbagai bentuk. Lepas kemarin, ya tak, kita kata bagaimana sebelum mereka fitnah Ustaz Azhar Idrus, apa benda yang berlaku sebelum itu? Siapa ingat? Apa nama sebelum itu? Siapa ingat peristiwa sebelum Ustaz Azhar Idrus kena fitnah ni? Lepas Ustaz Azhar Idrus kena fitnah, kan timbul pula transgender ni. Boleh orang jantan, ya tak? Boleh apa ni, pakai rupa orang tina. Oh, sebelum tu, I want to touch a dog, ya tak? Lepas ni ada lagi menunggu. Satu demi satu, diatur-diaturnya, ya tak? Bagi penin, ya, orang Islam ni, ya, bagi penin, ya tak? Diatur satu-satu, ya tak? Jadi orang Islam ni kira seronok tengok tali besin, ya. Jadi seronok tengok tali besin, ya tak? Yang tiada terkaya daripadanya, maknanya mau tak mau kita kena ada pertahanan apa-apa jadi, ya tak? Dan membelikan senjata perang, mau tak mau kita kena ada ketangkasan, memanah reti, ya tak? Naik kuda reti, pasal kita dah tahu nanti sampai masanya stok minyak takkan berlanjutan. Ketika itu, tak heranlah bila Nabi sebut peperangan akhir zaman itu berkuda dan memanah. Jadi sebab itulah makanya ketepatan dalam meletakkan sasaran, ya tak? Boleh dan sebagainya, ya tak? Jadi bolehlah kita buat kelab memanah. Ya tak? Kenapa? Itu sunnah. Oh, sudah. Nabi kata, "Alimu auladakum ar-rimayah was-sibaha warukubal khail." Ajalah, ya tak, anak kamu ke, kata Nabi, ya tak, kalau macam kita ni yang dah tobin ni ke, kena belajar juga ar-rimayah, ya tak, boleh melemparkan senjata dengan tepat, sama ada memanah ataupun melemparkan lembing, ya, dipanggil wasibaha, boleh berenang. Ya tak, kalau di lotor lah kita Sungai Perak rasa nyentuh, ya tak. Wah, yang ketiga ialah warukubal khail, ya tak? Iaitu menunggang kuda. Ini Nabi sebut kita tinggalkan Nabi. Tapi di Selangor, alhamdulillah, ketiga-tiga ni telah dihidupkan, ya. Perak ni masih kurang lagi, ya. Tetapi boleh kita usahakan. Kalau kita dah ada kolam, kita boleh asuh orang berenang, ya. Kalau boleh kita buat kelab memanah, ya, dengan kerjasama daripada sahabat-sahabat yang terlibat dengan kelab memanah di sekolah. Boleh. Jadi begitulah, ya tak?
Kalau kuda tu seekor pun 20,000, ya. Itu kerana nak makan je lagi, tapi taklah mustahil, ya tak? 7,000 kat selama. Ha, meh tak murah je kuda apa ni? Ha, ingatkan kuda padi bukan? Bukan padi je. Jangan kuda kayu dah, ha. Membelikan senjata perang dan kuda dan lainnya. Keluar kuda pula dah. Itu dia ceritanya untuk kita kata agihan-agihan itu tadi. Habis. Faslun, satu bab pada menyatakan jizyah. Ya, satu. 9:25, ya tak? Pada menyatakan jizyah. Ya. Kita kena berhenti pukul 10, ya. InsyaAllah. Saya ada hair pula dah. Apa dia? Jizyah. Ya, jizyah. Ya, kita dah sebut tadi bahawa orang kafir yang datang kepada kita mohon perlindungan. Maka kita disunatkan melindungi dia. Bukan diwajibkan tak? Ya, kita disunatkan melindungi dia. Sebab orang sudah datang untuk bernaung di bawah kita. Ya tak? Orang sudah datang untuk bernaung di bawah kita. Jadi kafir pula tu. Jadi kalau sekiranya kita tengok bagaimana, ya, maknanya kita kata di situ supaya kekuatan Islam itu bertambah. Ya, kekuatan Islam itu bertambah, disunatkan melindungi mereka. Manalah tahu bila kita berdakwah, bila kita ditengok keindahan Islam, ramai pula yang masuk Islam. Ya. Pernah di zaman pemerintahan siapa, ya? Fatimiyah. Bagaimana umat Islam tak dapat melindungi orang kafir di Mesir? Serah balik jizyah tu. Ya, serah balik jizyah. Lalu orang kafir tanya, ngapa pula serah balik? Kami dah tak dapat melindungi kamu pasal kami lemah. Kami rasa nanti tak boleh bertanggungjawab. Wele. Dengan jalan itu, dia memasuk Islam. Maknanya begitu bertanggungjawabnya orang Islam ni, kalau tak boleh nak deliver, tak boleh nak tunaikan, ya tak? Amanah itu tak maulah pegang juga dalam keadaan, maknanya orang terdedah kepada ancaman-ancaman. Keindahan ini yang menyebabkan sudahnya dia masuk Islam. Ha, sudahnya dia masuk Islam, ya tak? Dan dikata pada menyatakan jizyah dan manakala menuntut kafir duduk pada negeri kita ahli Islam. Ha, maknanya kita kata dia datang ke negeri Islam, dia kata kami nak duduk sini, lindungilah kami daripada gangguan. Ha, lindungilah kami daripada gangguan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ekstradiksi ya pun tak kata demo, ya tak? Yang disebut dalam international law kan, ya, disebut dalam undang-undang antarabangsa. Jadi sebenarnya ada dalam Islam. Tinggal lagi pasal kita baca kitab perukunan je, tak jumpalah. Kelahi mana sahabat kita, masjid mana tu imamnya marah, kenapa hari Jumaat kita buat sujud sejadah? Dia kata tak ada dalam kitab perukunan. Ya Allah. Takkanlah kitab tu perukunan je. Mana kesahabat kita daripada Manung tak datang? Tak datang. Dia kata, ya, masa imam tu pergi buat haji. Biasalah tu dapat buat haji tu, biasalah tu, ya dah. Fahamlah tu bagaimana boleh dapat, ya dah. Antara tinggal orang lain ni, orang lain buatlah sujud sejadah. Masa dia tak buatlah pasal dia tak ngapai. Dah metor bila balik. Dah metor bila balik. Ni apa ni, mana ada dalam kitab perukunan? Nambah rukun. Nambah rukun katanya. Ada. Ini kisah benar ni tuan-tuan. Kisah benar. Itulah apa. Ada, kalau dah baca kitab perukunan. Bukanlah kita nak meremehkan kitab perukunan tu. Ada jasanya. Tapi janganlah ingat kitab itu je. Ya Allah. Ada. Jadi begitulah. Maknanya kita kata bahawa bagaimana, ya, kita kata saya nak kaitkan apa dah lupa, iaitu di zaman kita ni, ini soal ekstradiksi ni dan sebagainya. Lagi satu, di zaman kita ni berlaku satu yang sangat menyedihkan. Saya masih ingat lagi tahun 1998, ya, 1998 saya di Shah Alam masa tu, diburu pejuang-pejuang Islam Pulau ni. Ya, diburu pejuang-pejuang Islam Pulau. Fatani United Liberation Organization ni kan.
ya, Patani United Liberation of Organization. Zaman Tengku memang kita lindung, ya, zaman Tengku Abdul Rahman almarhum, kita lindung mereka, kita bagi peluang, ya tak? Ya, kita bagi, maknanya kita kata bantuan dan sebagainya. Tahun 1998, ya tak? Nanti kejap. Ha, ya, 1998. Siapa Perdana Menteri masa tu? 1998, siapa Perdana Menteri? Ha. Dia tak bagi perlindungan. Bahkan dibagi laluan kepada, maknanya kita kata military, tentera punya, apa dia panggil? Apa dia panggil? Tentera militeri ni dipanggil apa? Apa ni dipanggil? Polis militeri ni. Ya, polis militeri, ya. Polis militeri daripada Siam, Thailand. Masuk ke negara ini. Maknanya kita hilang kedaulatan di situ. Ya. Kita hilang kedaulatan di situ. Boleh orang lain masuk senang negara kita. Lepas tu yang diburunya orang Islam. Kita serah. Allah tak tahu nak ngabarnya tuan-tuan. Masa itu sedihnya. Saya bukan apa sebab kebetulan berkawan dengan demo ni. Masa di Syria. Ya, masa di Syria mereka ada pejabat mereka, ya, bahkan pengasas 10 ni pun bermukim di Syria, ya, Tok Kubra, ya, sempat saya jumpa dan membantu apa yang boleh untuk program 10 ni. Jadi maknanya di situ betapa kita reverse kehendak fiqah. Fiqah menyatakan bahawa kalau ada orang kafir yang nak berlindung dengan kita, sunat kita terima supaya kita boleh dakwah dia dan mendedahkan Islam kepada kita, kepada dia, supaya mana-mana tahu kot dia boleh masuk Islam. Kemudian haram kita serahkan orang kita untuk orang kafir. Siam kapio lah yuk. Kita jangan sebut restoran Siam. Itu restoran Fatani, orang Melayu Islam. Ini pun komen sepanah betul. Ini dah. Ada ke patut restoran tu orang Melayu Fatani katanya restoran Siam. Masak Siam ya lah, ya tak? Tapi orangnya bukan Siam. Siam tu sebahagian besarnya kapio, ya tak? Mereka orang Islam, kerajaan Islam Fatani. Ha, ya tak? Jadi itu pun satu hal juga. Tapi saya tak boleh lupalah masa tu, ya tak? Macam mana demo diburu, ya? Mereka yang ada di Shah Alam, mereka yang ada di, maknanya kita kata Kuala Lumpur, ya, diburu. Allah, sedihnya kita masa itu, ya tak? Bagaimana kita menggadaikan kedaulatan kita, memberi peluang kepada militeri polis Siam masuk untuk mencari orang kita sendiri. Ya? Untuk mencari orang kita sendiri. Sebenarnya kita ada hak untuk menghalang. Ya tak? Bukan saja di atas nama kedaulatan kita, bahkan di atas nama fiqah Islam, syariat Islam. Wajib kita jangan serahkan, ya? Wajib kita jangan dedahkan. Ya? Wajib kita jangan dedahkan. Demikianlah, ya tak? Betapa lemahnya kita, ya. Dan manakala menuntut kafir duduk pada negeri kita, ahli Islam, kita tu jadi ahli Islam lah. Sama ada di negeri kita pada asalnya, iaitu Madinah, Mekah, itu negeri yang asalnya tadi, lagi atau negeri kita yang baru dapat. Bila kita dapat Baghdad, kita dapat Damsyik, ya tak? Ha, itu negeri yang baru kita dapat lah tu. Ya tak? Hasil daripada pembukaan-pembukaan, ya, dipanggil futuhat, ya, futuhat. Jadi kita kata yang kita dapat dengan diperangkan mereka itu seperti Baghdad dan Mesir dan lainnya. Ya, maknanya kita kata Baghdad dengan peperangan Qadisiyahnya, ya, Baghdad dengan peperangan Qadisiyahnya. Dan kita dapati bahawa Mesir ini dengan Amru al-Asnya, ya, dan lain-lainnya. Dengan memberi jizyah, maknanya bila mana mereka serahkan, ya, kita kata jizyah itu tadi sebagai perlindungan, iaitu harta yang mereka itu sanggup membayarnya. Tapi minimanya 1 dinar yang dia boleh serahkan beransur-ansur demi melindungi mereka daripada kekejaman pemerintah-pemerintah yang memaksa mereka dengan pelbagai bentuk penindasan, ya. Jadi katanya sanggup berapa kadar yang mereka itu sanggup membayarnya kepada imamil muslimin. Imam ni maknanya pemimpin lah. Imam di sini sebenarnya pemimpin, pemimpin kepada sebuah negara ataupun wilayah, iaitu amir lah, ya, amir wilayah tu kalau kita sekarang kata governor lah. Pada tiap-tiap tahun ada jizyahnya. Maka apabila menuntut mereka itu akan duduk pada negeri kita dan menyanggup membayarkan jizyah, sunat imam itu, pemimpin Islam itu, kabul akan dia. Bukanlah wajib pula.
ya, qabul tu maknanya menerimalah, recept, ya, to recept. Jadi ada offer, ada recept, ya dah. Offer dia panggil maknanya kita kata ijab dalam bahasa Arab, ijab ialah bahasa Inggerisnya offer, ya. Kemudian qabul dipanggil recept, acceptance, ya dah. Ha-ha, jadi ada kajian di peringkat masters, tuan-tuan, hanya berbicara tentang ijab qabul dengan pelbagai bidangnya, ya, dengan pelbagai bidangnya. Kajian ini dibuat, ya, di sana, di United Kingdom. Seorang ustaz dia buat maknanya mastersnya di sana. Tapi itulah offer and recepts dalam Islam. Bagaimana di sana dia punya keanjalan, bagaimana di sana dia punya, kita kata, kaedah offer and recept berlaku. Ada kalanya body language, ya, ada kalanya bertulis dan sebagainya. Itu kajian-kajian, ya, di peringkat masters. Ya. Jadi katanya apa? Sunat bukan wajib. Ya, sunat imam qabul akan dia. Ya. Berbeza kalau kita jumpa budak, ha, ketika itu wajib kita ambil, selamatkan budak ni. Sebab maqasid syariah, selamatkan agama, selamatkan nyawa. Ambil dia, ambil dia. Ambil dia, ya, maknanya kita boleh serahkan kepada pemerintah, ataupun kita pegang tapi dengan maklumat pemerintah, dan pemerintah wajib bayar kita allowance pasal nak nanggung budak ni. Ya. Ha, jadi ini benda-benda opini, tuan-tuan. Kita ada JKM, ada apa. Ingat baru ke? Islam dah ada dah semua tu. Ha, itu dipanggil dalam bab luqatah, laqit. Kan ke dalam sejarahnya, dalam Quran, siapa yang jadi laqit? Dua Nabi kan? Siapa? Nabi Yusuf dengan? Ha, Nabi Musa. Itu pula mujur orang kamu. Boleh dapat A orang kamu. Hoi, enam. Ada berapa pelajaran lagi tak lulus? Ada dua, ya. Ha, jadi insya-Allah, ya, ambil lagi tahun ni, ya tak? Ha, nah. Tauliah ni, tuan-tuan, ya? Insya-Allah kita akan buat bimbingan tauliah, ya, insya-Allah. Imak, ya, itu English medium tu, ya tak? Ha, English medium. Ha, jadi maknanya kita kata laqit ini ada Nabi Yusuf dan Nabi Musa. Jadi anak dipungut ini dalam hukum Islam wajib. Dan kalau boleh kita bela, dan akhirnya kalau ada peluang kita islamkan dia, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, benda ni jangan fikir, ya, benda ni jangan fikir tak relevan dalam kitab fiqah. Oh, jangan. Ada kes minggu sudah, di wilayah. Dia bawa lari anak dia. Anak dia maknya orang Sabah, dah masuk Kristian balik. Jadi dia ni tadi bawa lari anak tu masuk ke hutan dulu. Jumpa dengan orang Islam di sana, jaga, ya, kemudian cari flight walaupun mahal. Yang penting dapat bawa balik segera anak ni. Pasal toknya, pohnya nak dikristiankan je balik budak ni. Termasuk anak, termasuk mak ni, sebab mak ni pernah masuk Kristian. Ha, ni bahasa orang kampung, Kristian kata dia, ya. Baik. Jadi akhirnya, ya, akhirnya kes ini di, ada kes di wilayah minggu sudah. Iaitu bapaknya orang Islam minta hak penjagaan. Ya. Jadi akhirnya ada lawyer, sebelah bapaknya ada lawyer, sebelah maknanya sebelah perempuannya pun ada lawyernya. Oleh kerana dari sudut syariat memanglah maknanya hak menjaga anak yang belum cukup umur memanglah pada mak. Tapi oleh kerana ada, ya tak, faktor dan elemen yang membolehkan. Apa dia? Iaitu bila mana dia masuk Kristian, ya, ataupun dia melakukan pekerjaan maksiat, hilang kelayakannya untuk menjaga anak. Ha, jadi ketika itu boleh, maknanya kita kata si suami bela, walaupun anak ini belum cukup umur, ya, walaupun anak ini belum cukup umur. Ha, jadi maknanya di situ kita kata bahawa sekarang ni, tuan-tuan, dalam mahkamah itu ada juga peruntukan di mana mak ni tadi boleh ziarah budak ini seminggu sekali, bawa berjalan. Bila dia datang, tuan-tuan, bukan datang seorang, dengan gangster-gangster datang. Jadi kita tak berani dah di situ, ya tak? Ha? Kita dah tak berani dah di situ, ya tak? Kita pun jadi, kalau tak ada kita kekuatan, ya tak? Allah. Kalau tiba-tiba dalam tempoh dia bawa keluar tu, udah ada Air Asia nunggu. Ya tak? Kalau di Sabah, maka kalau ini difailkan pula di Sabah, habis kita. Jadi ini semua benda ni nak cerita ni masuk dalam laqit tadi. Ya tak? Wajib menyelamatkan anak yang begini, ya tak? Untuk menyelamatkan akidahnya. Ha, jadi saya nak kaitkan dengan laqit itu, fiqah yang bertajuk laqit itu, jangan kita kata tak relevan.
bahkan ada kes-kes semasa, ya tak? Pertindihan-pertindihan di antara mahkamah syariah dengan mahkamah civil. Ini semua yang disebut sebagai burning issues, ya, yang berlaku dalam negara ni. Ha, tu dia, ya. Sebenarnya kenapa orang berani? Pasal kita dah lemah. Ha-ha. Kira nak kelahi masalah kunut, masalah usuli, masalah talqin. Apa nama, ya? Ya tak? Orang itu mengkristiankan, memurtadkan. Yang kita nak kelahi masalah remeh, khilafiyah ni apa? Astaghfirullahalazim. Kenapa umat ni jadi rupi ni? Ya tak? Nak kelahi tentang bubur Asyura. Apa? Siapa nak ambil? Tanda hidup. Ya Allah. Ya tak? Nak kelahi tentang doa awal tahun, akhir tahun. Apa masalahnya? Ya, jadi umat Islam ni letih kita tengok kahirnya. Tapi tuan-tuan, bukan tuan-tuan yang berkelahi ni. Ini orang-orang macam saya ni. Sebab itu ya Allah kata, ngapa kau murupi ni? Pepok lerok buatnya, tak? Ha, jadi rata betul lah rata. Kita ni, ha? Ujian. Kita ni kalau boleh, kita ni kalau boleh nak bawa orang bukan Islam pada kita. Kalau dah tengok kelahi bab bubur Asyura, sedang tak jadilah dia masuk. Kenapa? Demo bab bubur pun kelahi. Cik fikir dari sudut itu pun jadilah, ya tak? Ha, fikir dari sudut itu. Aku tidaklah nak masuk Islam. Kenapa? Demo bab doa akhir tahun. Akhir tahun, ujung tahun, awal tahun pun kelahi. Kata, macam mana kita nak masuk Islam? Ha, jadi benda-benda opini kadang-kadang kita pun letih mikirnya, ya tak? Ha, sebab itu je tengok dulu siapa di hadapan kita. Jangan kita bawa serabut. Yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru. Permudahkan, jangan persusahkan. Jinakkan, jangan liarkan, ya tak? Jangan liarkan agama ni, kata Nabi. Bashiru wala tunaffiru. Jangan menyebabkan orang lari dari agama ni. Tak ada lah kemur rupanya, ronsin. Aku pergi ke masjid tu, Roni kata rupanya, Roni kata rupanya tu. Ya tak? Dia mengkelahi dalam masjid tu. Eh, mak. Ha, jadi, apa lah pesinnya kita ni, tak? Ha, tapi betul lah kata Pak Umar tadi. Ini ujian yang kita terpaksa hadapi, ya tak? Mau kita weh. Mana entah? Jadi katanya apa di situ, menyanggup membayar jizyah, sunat imam qabul akan dia, maknanya terima akan dia, ya. Maka hendaklah diakadkan. Jadi bukan terima saja, biar ada maknanya kita kata kontraknya, ya, biar ada maknanya kita kata kontraknya, ada akadnya, jizyah oleh mereka itu dengan imam atau naib imam, asistennya lah. Ya tak? Seperti dikata, apakah apa ni kita kata lafaz akadnya. Ha, lafaz akadnya, aku tetapkan kamu duduk dalam negeri Islam atas kamu membayar jizyah sekian-sekian banyak tiap-tiap seseorang dan atas mengikut hukum Islam. Maka kalau kamu nak minum arak, tak boleh terang-terangan. Ya tak? Kalau kamu nak berbabi, jangan rupa Bukit Nipah dengan Bukit Pelando. Ya tak? Cina pun ngeletor sudah. Nak masuk Bukit Nipah dengan Bukit Pelando. Ya tak? Seorang demi seorang tumpuk-tumpuk depan demo. Ya tak? Angkara virus Nipah kemarin. Ya? Tiba-tiba keluar pula sorak abang ni. Udah ada balik. Ya tak? Hei, mak. Ya tak? Jadi katanya apa di situ? Mengikut hukum Islam. Dan disyaratkan atas mereka itu, iaitu orang kafir tadi yang nak duduk dalam negara Islam, dikabulnya akan yang diakad itu. Maknanya kena ada resep. Bila kita dah offer like that, maknanya kita kena dengar dia punya reception dia. Kalau dia diam je tak sah. Tak maknanya kita kata tak berjalanlah kontrak itu, ya, tak berjalanlah kontrak sosial itu. Maknanya tak sah lagi akad itu kalau dia diam macam itu. Jadi dia kena, ya tak, pronounce, dia kena sebut, ya, dia kena sebut. Dan kalau dia diam je tak boleh, ya. Jadi dikata pun di situ, dikabulnya akan yang diakad itu. So umpama katanya mereka itu, telah aku terima yang demikian itu dan telah redalah dengan yang demikian itu. Ha. Maka disyaratkan wajib jizyah lima perkara pertama. Orang kafir tu yang jenis macam mana tu? Ha, pertama kafir yang macam mana? Iaitu yang baligh.
Bukan yang budak-budak. Pasal apa? Bila sebut budak-budak, dia tidak ada wilayah. Wilayah ni maknanya kita kata tidak ada kuasa. Ya, wilayah tu maknanya dia tidak ada kuasa. Dalam bahasa Arab, wilayah itu juga dengan makna kuasa atas dirinya. Ya tak? Dia masih lagi di bawah orang lain. Ya. Dan kedua, aqil. Tak boleh lah yang tak semiok. Tak apa betul. Not really center on the line. Ya tak? Bertindih ke, putih ke, pendek ke. Macam-macam istilah. Ya tak? Dan ketiga, merdeka mereka itu. Bukan pula mereka itu hamba kepada sipulan-sipulan. Sebab kalau dihamba kepada sipulan-sipulan, tindak tanduknya terbatas, tindak tanduknya tak sah untuk membuat sebarang akad. Hamba mana sah buat sebarang akad? Ya tak? Dan keempat, laki-laki ya, yang membayar jizyah. Orang perempuan tak kena bayar jizyah. Dan kelima, bahawa ada mereka itu ahlil kitab. Ya? Seperti Nasara, Yahudi, atau daripada mereka yang ada baginya menyerupai kitab. Nama kalau apa pun, Veda ke, ya tak? Apa kitab, pokoknya ada kitab lah. Ya tak? Nama kalau orang Buddha pun ada kitabnya. Seperti Majusi, kerana dikatakan ada baginya Rasul yang bernama Zarusta. Ya, Zarusta, Zoroastar, ya. Dengan fathah zai, kalau bahasa Arabnya fathah zai, za dan ro, zara, ya. Dan dhammah dal, Zaradust, ya. Tapi kita yang biasanya dia Zoroastar, ya. Dan sukun shin, dan sukun shin dan ta, begitu. Dan sekurang-kurang jizyah berapa nak kena, ya tak? Sebagai cukai perlindungan atas tiap-tiap seseorang, satu dinar pada tiap-tiap tahun, ya, dan boleh beransur dan tiada dihadkan bagi banyaknya, ya, nak bayar lebih pun tak ada halangan, ya. Dan sunat bagi imam minta lebih, ya, daripada satu dinar, maka yang sepatutnya ambil daripada orang yang pertengahan, yang average 2 dinar. Pendapatannya boleh katakan mantap. Dan daripada yang kaya 4 dinar. Ya tak? Untuk melindungi dia, ya. Dan daripada yang fakir 1 dinar. Dan harus disyaratkan atas mereka itu suruh ia menjamu bagi orang yang muslimin yang lalu pada negeri itu. Ini cerita apa pula ni, ya tak? Apabila expansion, ya tak? Bila mana Islam nak terus lagi maju ke depan. Ya tak? Islam nak terus lagi maju ke depan. Jadi demo ni tadi tentu ada waris-waris demo. Ya, demo ni tentu ada waris-waris demo di negeri yang kafir itu. Jadi maknanya di situ, maknanya disuruh demo cuba beri layanan kepada tentera-tentera Islam yang lalu di negeri mereka. Ya tak? Menjamu bagi orang itu yang muslimin yang lalu, daripada mujahidin dan lainnya, kadar 3 hari hak tetamu. Kan hak tetamu 3 hari. Ya, dalam Islam hak tetamu 3 hari. Kita tak boleh tanya bila kamu nak balik. Ya, dalam Islam hak tetamu 3 hari. Kita tak boleh tanya bila nak balik. Tak boleh. Ya, buat cara yang ada je. Jangan beria benar. Kalau ada toge, toge. Ada kucing, kucing. Tak payahlah mencari kailan. Meh. Tapi tak ada juga meh. Kita malas nanam, ya tak? Kita malas nanam, ya tak? Kucing. Jadi mana yang ada lah 3 hari tu, ya tak? Janganlah beria benar. Janganlah beria benar. Kadar 3 hari. Lain daripada hari masuk dan hari keluar. Jangan dikira hari masuk, jangan dikira hari keluar. Hari masuknya hari Senayan, jangan kira. Kira hari Selasa, Rabu, Khamis. Begitu, ya. Dan hari keluar, ya. Dan jamuan itu barang yang lebih daripada sekurang-kurang jizyahnya dan terkandung dengan akad jizyah yang sempurna. Segala rukunnya akan 4 perkara. Pertama, mereka itu wajib menghantarkan jizyah tu. Bukan kita kutip tak, dia menghantar. Dalam kes bunga emas, ufti dan sebagainya, kan, bukankah mereka yang di bawah untuk mencari naung dan perlindungan pergi hantar, kan?
Melaka pergi hantar, ya tak, ke Majapahit, Melaka pergi hantar ke anu Siam dan sebagainya, ya. Tetapi apabila kita pula yang ya'lu wala yu'la alaih, mereka kena datang merendah diri mengantar jizyah itu, iaitu cukai perlindungan dengan kehinaannya. Kehinaan, jangan dengan megahnya, sombongnya datang merendah diri, ya tak, datang merendah diri. Keduanya, kita lakukan atas mereka itu akan hukum Islam, ya, kita lakukan atas mereka itu hukum Islam. Bagaimana kes mencuri, bagaimana kes zina, ya, yang lain daripada ibadah. Adapun ibadah, mereka dengan cara mereka. Tapi yang melibatkan criminal law, commercial law, itu semua under Islam. Ya tak? Ketiga, bahawa tiada disebut akan agama Islam melainkan dengan elok. Dia jangan cerca Islam, jangan hina Islam. Ya tak? Ha? Jangan cerca Islam, jangan hina Islam. Yakni kafir yang tadi duduk di bawah pemerintahan Islam membayar jizyah, jangan hina Islam ni. Ha, kan? Jadi tuan-tuan puan-puan, ini semua relevan. Zaman kita ni kan ada benda opini. Ha, kan ada benda opini. Ha, sehingga ada peruntukan-peruntukan, ya tak? Ha? Ada peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan dan sebagainya, ya. Dan keempat, jangan ia kerjakan sesuatu yang memberi mudarat akan muslimin. Jangan dakyah, ya tak? Jangan murtadkan. Ha, jangan diajak minum nala wakra wondalata genestaut, ya tak? Ha, jadi seperti mereka itu melawankan kita atau tertegah mereka itu daripada membayar jizyah. Maknanya jangan membawa mudarat akan muslimin seperti mereka itu melawan kita pula dah. Oh, kemain pula. Ya tak? Demo pula, demand, tuntut macam-macam. Ya tak? Ha, jadi dia tak duduk merendah diri di bawah kita. Ha, asalnya dia kata nak merendah diri dengan kita. Ya, tiba-tiba lain macam, ya tak? Ha, jadi kita kata bahawa seperti mereka itu melawankan kita atau tertegah mereka itu daripada membayar jizyah. Oh, dah pula, ya tak? Dia tak nak bayar jizyah. Ya, dia sombong. Ha, ya tak? Dia nak batalkan akad. Ha. Jadi dikata apa di situ, atau tertegah daripada melakukan hukum Islam atas mereka itu. Ya tak? Tanda pula dia tunduk di bawah, makna kita kata commercial law of Islam, criminal law of Islam, ya tak, dan sebagainya. Katanya di situ, tertegah daripada melakukan hukum Islam atas mereka itu. Ha, dah disombong pula, tak mau tunduk kepada kita pula dah. Ya tak? Padahalnya ketika itu Islamic world order, bawah pemerintahan Islam. Oh, sudah, ya tak? Maka jika memperbuat mereka itu sesuatu yang tersebut, apa tindakan pemerintah Islam? Terhurailah simpulan perjanjian. Akad itu batal, null and void, ya. Ha, akad itu jadi terbatal, ya, maknanya tak boleh pakai dah. Ya. Perjanjian perlindungan aman tak ada dah. Ha, beri duduk pada negara itu tak ada dah. Dan wajib atas imam melawan, memerangi dan memerangkan mereka itu. Jadi harbi lah dia, bukan zimmi dah, ya. Jadi harbi maknanya boleh diperangi halal darahnya. Dan disuruh akan mereka itu atas jalan wajib akan memakai ghiyar. Ha, ini sebenarnya apa ni, identity, ya tak? Ha, ini dipanggil identity, ya. Maknanya bio nampak demo tu kafir dengan bentuk-bentuk pakaiannya. Masa saya di Damsyik itu, ya, mereka ni tak ada pakaian lain kecuali hanya dibenarkan warna hitam. Ya. Maknanya perkampungan Kristian di Damsyik itu di Bab Tuma. Ya. Maka pakaiannya tak boleh lain, hitam je supaya dikenal dia ni Kristian. Tak boleh yang lain. Ha, dia tak boleh macam kita ni. Ya, tak boleh macam kita ni. Ah, begitulah juga orang-orang Yahudi. Ha? Maka ada tandanya mereka itu orang Yahudi supaya dikenali. Jadi mereka kena tunduk di bawah social order tu. Ya tak? Social order Islam itu. Ha, ini baru dikatakan al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Takdirnya kalau berjalan, bertembung, mereka kena ngedoh. Tak ada negok je. Kita pula ngedoh. Sekarang ni macam mana? Ya tak? Kita ngedoh.
tampo-tampo dia mu terajang-terajang dia mu. Eh, mau ya. Ada? Banyak ceritanya weh. Apa dia mu? Kita kanci je Allah ya. Dia memang sedih ya tak? Tak pun wak segan. Wak segan ya tak? Contoh minta maaf. Cik Wahab saja contoh Cik Wahab. Oi ya Allah ya tak? Orang dulu kalau nyebut Volkswagen, wak segan katanya ya tak? Mercedes katanya, mak sedih. Cikgu apa? Cikgu dah eh? Cikgu apa? Cikgu kita lu. Cikgu yang duduk di candan tu. Cikgu yang jongang sikit. Cikgu mak apa? Dah meninggal dah, Ha? Mak Noah ya? Seronok dengar cerita dia. Tapi siapa duduk depan, nasib lah. Tempiah, ya tak? Tempiah, ya tak? Tapi cerita yang seronok. Dia yang cerita korang pada rengah. Kelahi dengan orang Arab. Orang Arab tu kata halal. Dia kata haram. Arab kata halal. Haram, katanya. Arab tu halal juga. Dia kebetulan pakai batu. Mata batu. Mencabutnya mata batu tu haram, katanya pada Arab. Tu kejut Arab, mata tercabut. Kalau begitu haram, haram, kata dia Arab. Ya tak? Ambil balik duit lebih. Ambil balik duit lebih. Cikgu apa namanya? Ya Allah, ngajar tingkatan dua dulu. Cikgu bahasa Malaysia. Ya tak? Tak boleh lupa cikgu tu. Ya Allah. Ya tak? Sonok. Kira ngilir je mengaji bahasa Malaysia tu. Ngilir je kerja. Ya tak? Saya berdepan dengan kes itu. Ya, berdepan dengan kes itu. Masa di sana UITM tu. Jadi saya kata masuk sini. Tak, katanya sini. Dia berkayang perempuan. Pergi masuk yang jantan punya. Siswai ni tadi. Siswai ni tadi. Siswai ke saudarai ke. Ya tak? Bukan. Ya tak, saya kata masuk sana. Pasal dia berkayang perempuan. Ustaz, sinilah. Katanya tak? Ya Allah, kamu. Baru kamu tahu. Ya tak? Jadi lembut ni tadi tak tentu pasal melahirkan spesies yang dikatakan saudara ini tadi, ya tak? Ataupun siswai, ya tak? Apapun sebenarnya disuruh kita supaya mendidik, mengasuh, bukan hanya enforcement penguatkuasaan, ya tak? Sebenarnya kita ni bila dah kurang pendidikan dan asuhan, asyik-asyik nak guna penguatkuasaan. Ya, asyik-asyik nak guna penguatkuasaan. Jadi sebenarnya dia kena berjalan serentak lah, ya tak? Kena berjalan serentak. Ada partnya, masanya kita terpaksalah guna penguatkuasaan itu. Tapi sampai bila? Akhirnya orang memberontak, ya? Sampainya orang memberontak. Jadi aspek pendidikan, ya Allah, sangat lemah. Sebab kita punya pendidikan tu, ya Allah, sudah market driven, orang putih kata, ya tak? Kita lebih nak melahirkan orang yang ada skill untuk bekerja itu saja. Sebagai insan seutuhnya, ya Allah, tak upayalah. Dah kurang perasaan dah. Dah tak ada apa rasanya dah. Dia dah bersama dengan, kita kata, elektronik transmission je. Jadi dah tak ada dengan orang dah. Dia repitu. Repitu je lah. Masuk ustaznya sekali. Termasuk ustaznya sekali. Jadi tuan-tuan dan perempuan sebenarnya parah kita ni. Serba parah. Itulah Cik Mat. Bukan masalah itu je Cik Mat. Termasuk masa nak balik bilik air Cik Mat, oi, dia masuk mana ke mak ayat? Itu ceritanya. Amuh kita. Kita berhenti dekat memakai riyar. Dibacakan dengan kasrah ghin. Yakni memakai yang riyar. Ya. Yang melaini. Yang lain daripada lain. Lain daripada lain. Ya. Melaini. Ya. Yakni mengubahkan pakaiannya. Itu dia punya tafsiran dia. Tafsirannya, yakni mengubahkan pakaiannya. Seperti apa? Bahawa dijahitkan sesuatu kain pada belikatnya sebagai identiti. Dia orang ni orang Nasrani. Dia ni orang, dia ni orang. Jadi itu. Ialah kita kata bahawa senang untuk mengurus masyarakat tu. Ya, ini semua pasal nak mudah mengurus. Saya pernah ditegur oleh guru saya masa di Syria. Saya pakai jubah hitam dengan apa nama ni kepiah hitam. Kena balik hari tu juga, kena balik ke asrama. Ya, dia kata hadhihi libas lin-nasara haram alaik an talbas huna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Allah. Ya dah. Baliklah kita ke asrama walaupun tak boleh. Di Syria itu maknanya masa saya di sana tu tak boleh orang Islam ni pakai warna hitam.
Tapi di Malaysia lain dia, zuruf dia ataupun uruf dia, ya tak? Uruf tak sama lah. Tok-tok imam masjid negara pun pakai warna hitam, tak ada masalah. Ini di sana non, ya, di sana tu, ya tak? Kita lain situasinya, ya tak? Banyak benda yang kita kena bincang bila dalam konteks ya, Malaysia ini. Kita wujud sebuah negara yang dipluralkan oleh penjajah, sehingga kemudiannya kita kata bahawa banyak benda yang sifatnya liberal, tidak terikat, ya tak? Tapi nasib baiklah adanya hakim, adanya siapa nama tu dalam Suruhanjaya Lord Reid itu, ada seorang daripada Pakistan, ya tak? Kalau tak ada dia tu, entahlah. Dialah yang mengusulkan supaya Islam as apa dia kata religion of the federation, ya tak? Kalau tak ada dia, tentah kita ni, ya tak? Kalau tak ada dia, dialah yang super masuk kalau Islam sebagai religion of federation itu, Islam sebagai agama persekutuan tu. Adalah juga kekuatan di situ kita menumpang, ya. Kalau tak ada yang itu, entahlah kita, ya. Itu sejarah Suruhanjaya Lord Reid tu, itu kita kena tahu. Siapa yang ngatur perlembagaan negara ni? Orang Islam ke orang kafir? Ha, seorang je orang Islam je yang ngatur apa perlembagaan negara kita ni. Si yang Pakistan tu, India tu tak Islam. Kemudian daripada New Zealand, kemudian daripada UK, demo ngaturkan hala tujuh negara ni. Ha, kita ni sedap je, apa lagi komendok, ha, kata kita, ya. Apa lagi komendok ke Mekah pun boleh, kata kita, ya. Hei, bukan cerita Mekah je. Ini bukan selesai dengan Mekah, zaman orang putih pun, orang putih sediakan kapal. Oh, sudah. Ya tak? Identiti kita, ya tak? Jati diri kita. Kemana sudahnya kita setelah 57 tahun merdeka? Apakah Islam semakin kuat? Ataupun dah mula kita pening, ya tak? Cacar merba jadinya. Itu dia, ya. Allah, banyak panjang ceritanya, weh. Jadi sekadar itulah, saya pasal nak pergi ke Ipoh pula, ya, insyaAllah. Kita berhenti di situ, ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah.